Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sejauh cerita One Piece berjalan, tahun ini adalah masa emas dari anime One Piece. Dikarenakan dalam arc Wano Kuni ini menjadi tanda bahwa era lama telah berakhir. Di mana yang akan mendominasi lautan selanjutnya adalah era baru atau biasa yang dikenal dengan generasi terburuk. Di mana pada awal kemunculannya, ke-11 dari orang itu akan menjadi calon raja bajak laut selanjutnya. Jelas sekali dengan keadaan yang seperti inilah yang akan menjadi penentu siapakah dari mereka yang paling mendominasi di lautan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut bajak laut yang mendominasi era baru One Piece versi Efek Anime. Generasi terburuk merupakan istilah dalam dunia One Piece yang terdiri atas 12 bajak laut. Mereka bisa dijuluki seperti itu karena bajak lautnya berhasil menerima hadiah di atas 100 juta berry dan tiba di Kepulauan Sabaody, yaitu tempat awal menuju ke dunia baru. Walaupun saat itu kita sudah tahu bahwa Luffy dan bajak lautnya vakum selama 2 tahun lamanya setelah insiden Marineford. Atas insiden itu juga, generasi terburuk tidak terlalu tersorot. Lantaran, bajak laut paling gila tidak ada kabar apapun. Tetapi setelah 2 tahun berselang, bajak laut topi jerami langsung disorot oleh dunia. Dikarenakan mereka berhasil mengalahkan Yonko bersama 2 aliansinya. Jelas sekali kenapa nantinya Morgan mengabarkan hal ini, karena yang mendominasi pertarungan di Onigashima adalah bajak laut topi jerami. Tanya itu, Zoro dan Sanji berhasil mengalahkan 2 All-Stars terkuat dari Kaido yaitu King dan Queen. Dengan adanya ini pula, mau tidak mau pada kabar tersebut akan tertulis bahwa Luffy menambah 2 armadanya dengan 2 generasi terburuk yaitu Bajak Laut Hati dan Bajak Laut Kid. Jelas sekali Kid dan Law akan sangat marah dengan hal itu, karena mereka tidak sudi menjadi bawahan dari Bajak Laut Topi Jerami. Namun yang pasti dengan kejadian itu, nama mereka juga mulai naik dengan sangat tinggi setelah berhasil mengalahkan Big Mom. Terlepas dari itu semua, berikut bajak laut yang akan mendominasi era selanjutnya. Pertama adalah bajak laut Jewelry Bunny. Bajak laut ini tidak terlalu disorot setelah time skip, karena belum diketahui kejelasan tujuan mereka mau kemana. Namun setelah beberapa lama, akhirnya setelah tertangkap oleh Akainu sendiri, secara mengejutkan, Bunny bisa berada pada masuk ke tanah dari Tenrubito. Tidak diketahui apa alasannya dia ada di sana. Satu hal yang pasti, setelah melihat Kuma yang menjadi budak, dia tidak diam saja dan melakukan sesuatu. Walaupun saat ini belum diulas apa kejadian di sana, tetapi Bunny sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi di waktu itu. Kedua adalah bajak laut Fallen Monk yang dipimpin oleh Uroge. Sama halnya seperti Bonnie, selepas time skip dia diperlihatkan kalah telak melawan Charlotte Cracker, yang membuat popularitas dari bajak lautnya menjadi menurun. Terus untuk terakhir kalinya, dilihatkan kalau dia memiliki hubungan dengan Kaido. Entah belum jelas apa hubungannya dengan Kaido, satu hal yang pasti Kaido tidak terlalu membencinya. Kemungkinannya, hal ini masih berhubungan dengan Arbor yang merupakan keturunan dari Lunarian. Terlepas dari hal yang belum pasti, kemungkinan besar setelah mengetahui kekalahan dari Kaido, dia akan bergerak melakukan sesuatu, terutama tentang masalah yang akan terjadi pada bajak laut buas. Lalu yang ketiga adalah bajak laut Fire Tank. Pasti kalian sudah mengetahui bajak laut yang licik ini. Yaps, mengapa BG akan mengambil peranan penting dari era baru? Sudah pasti karena dia ingin menguasai dunia. Dan setelah mengetahui kekalahan dari Big Mom, pastinya dia juga mulai bergerak mengambil kesempatan besar untuk mendapatkan popularitas ataupun kekuasaan, mengingat tujuannya saat dulu adalah membunuh Big Mom. Namun usahanya waktu itu belum ada hasilnya karena Big Mom benar-benar kuat. Jadi dengan kekalahan dari Big Mom di Wano Kuni, ini adalah menjadi momen yang pas dari BG untuk menunjukkan tajinya kepada dunia. Lalu apakah yang akan direncanakan olehnya di dunia yang penuh dengan konflik besar ini? Kita simak saja kelanjutan ceritanya. Kemudian mengenai salah satu informan dari Kaido, yaitu Scratchman Apo. Meski beberapa waktu berlalu, Apo menjadi badut pada perang Onigashima, tetapi ternyata perannya tidak hanya itu saja, karena di sini dia memiliki tugas yang berbeda dan saling menguntungkan sebagai informan. Dengan semua informasi yang dia dapatkan dari seluruh pertarungan besar ini, dia bisa saja menjualnya kepada pihak pemerintahan atau Morgan sekalipun.
bila dia menyebarkan berita itu kepada Morgan, maka dia bisa meraup uang yang sangat banyak. Tentunya juga ada organisasi yang mau melindunginya. Terlepas dari hal ini, sebenarnya tugas dari Apo di pertarungan besar ini apa? Jawabannya sudah sangat jelas, Oda membiarkan karakter ini masih hidup dan bisa bergerak, ialah agar nantinya dia bisa menginformasikan berita ini ke seluruh dunia, mengingat Wano Kuni adalah negara yang tertutup. Sama halnya tugas dari Buggy yang tidak mati di Ark Marineford, yang ternyata dia digunakan oleh Oda untuk merepresentasikan perang yang sedang berlangsung di Marineford. Lanjut dari orang kelima yaitu X-Drake. Dalam Ark Wano ini, kita sudah mengetahui bahwasannya Drake adalah agen ganda dari Tobiroppo dan Sword, di mana tugas sebenarnya dari Drake adalah memata-matai apa yang dilakukan oleh bajak laut Kaido. Setelah sekian lama, akhirnya identitasnya terungkap. Agar bisa melarikan diri, dia pun beraliansi dengan Topi Jerami agar bisa keluar dari pulau ini. Nah, setelah berakhirnya perang tersebut, akankah Drake masih beraliansi dengan bajak laut Topi Jerami? Gimana pendapat kalian? Jika menurut kami, pastinya dia masih berhubungan dengan bajak laut Topi Jerami. Karena jika pemerintah dunia mengetahui Drake berusaha menghentikan CP0 di perang tersebut, maka besar kemungkinan dia juga akan dibunuh. Mengingat Gorose sendiri yang meminta CP0 untuk membunuh Luffy. Yang artinya menghentikan sama saja dengan menentang pemerintah dunia. Orang keenam adalah Hawkin. Di perang Wano ini kita sudah mengetahui kalau Hawkin mau bergabung menjadi anggota bajak laut Kaido karena menurutnya kemungkinan hidup menjadi lebih besar. Jadi ia akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dilihat dari kesimpulan ini sudah menjelaskan kalau nantinya dia tidak terlalu andil dalam era baru karena dia sudah dikalahkan telak oleh Killer. Lanjut kepada bajak laut Kid. Setelah berakhirnya perang ini, kalian pasti sudah mengetahui kemana mereka akan pergi. Yaps, mereka pasti akan menargetkan Yonko selanjutnya, karena misi mereka adalah menjadi bajak laut nomor 1. Kemungkinan besar, dia akan kembali melawan Shanks untuk membalaskan dendamnya dari pertarungan 2 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, dengan kemenangannya melawan Big Mom, bajak lautnya juga akan mendapatkan bounty yang sangat besar dengan kemungkinan di atas 1 miliar berry, di mana hal ini sudah mendekati dengan tujuannya. Kemudian untuk bajak laut Hati sendiri, setelah perang ini, alasan mereka beraliansi dengan Topi Jerami telah berakhir. Yang artinya mereka akan mengarungi jalan yang berbeda lagi. Entah apa tujuan selanjutnya dari Law. Bila kita melihat dari beberapa adegan di Wano Kuni, kian lama Law mulai tertarik dengan Poneglyph dan sejarah bangsa Di yang sangat misterius. Jadi bisa saja untuk bisa mendapatkan informasi itu, dia masih berniat untuk beraliansi lagi. Hal ini juga sejalan dengan Robin yang akan mengungkap sejarah dunia khususnya tentang abad kekosongan. Selanjutnya kita bahas mengenai peran yang akan diambil oleh bajak laut Topi Jerami di era baru. Pastinya di antara bajak laut itu, bajak laut inilah yang akan mendapat sorotan besar dari dunia. Karena mereka berhasil mengalahkan bajak laut buas tanpa armada bajak lautnya. Yang mana atas hal ini akan ada banyak orang yang menganggap bajak laut Topi Jerami sudah mencapai titik Yonko. Apalagi kapten mereka yaitu Monkey D. Luffy berhasil mengalahkan Kaido sendirian, dalam sudut bajak laut maksudnya. Pastinya dengan semua ini, Luffy lah orang yang akan membawa pengaruh besar nantinya dalam perbajak lautan. Palingan satu masalah besar yang akan dihadapi oleh Luffy adalah kabar dari Sabo yang ditangkap di Marijoa. Bila mereka mengetahui informasi itu, Luffy akan bergerak ke sana apapun yang terjadi agar kejadian yang dulu tidak terulang lagi. Jika skenarionya seperti ini, maka perang pun tak terelakkan. Berikutnya adalah bajak laut Kurohige. Bajak laut yang saat ini sedang mengincar sesuatu yang sangat penting yang ada dalam dunia baru. Sampai sekarang pun tidak diketahui mereka mau melakukan pergerakan apa. Satu hal yang pasti, setelah Ark Wano ini, dia akan mengambil peranan yang penting di dunia baru. Bisa saja mencari senjata kuno, menginvasi wilayah dari Big Mom ataupun yang lainnya. Dan yang paling parahnya, bisa saja dia pergi ke Wano untuk mengambil senjata batu laut. Yang paling buruknya dari itu, dia menggunakan Moria untuk menciptakan zombie hidup sebagai pasukannya. Jadi itu saja menurut kami andil dari generasi terburuk dalam era baru yang akan datang. Entah peristiwa baik atau buruk yang akan terjadi selesai arc ini, yang pasti mulai sekarang ceritanya akan sangat menarik. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.